Tapi yang kedua masalah siam sunnah, hanian selamat bagi yang bisa puasa sunnah. Namun para ulama ada pembahasan khusus masalah sunnah ini, yaitu apabila dirinya termasuk orang yang apabila puasa jadi nggak ngapa-ngapain, mau murojaah kan puasa lemes, mau tazkif nanti kan puasa lemes daripada tidur di sana dengan tidur di kamar, jadi nggak mau ngapa-ngapain gara-gara puasa, maka lebih dianjurkan untuk tidak puasa. Dan ini sangat populer juga dalam pembahasan kehidupan para tokoh Quran di kalangan para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sebagian para sahabat memang hanya tamayyuz dalam satu amal, spesial dalam satu amal, pakar dalam satu amal, tapi kurang pakar dalam yang lain. Sebutlah Khalid bin Walid, pakar dalam militer, strategi, pemenangan militer dan seterusnya, tapi tidak terlalu pakar di dalam interaksinya dengan Al-Quran. Tapi juga bukan berarti cuma hafal juz 30 juga. Tetap maksudnya tidak sebaik misalnya Abdullah bin Mas'ud atau Ubay bin Ka'ab. Memang Allah kasih tamayyuz di dalam askariyah, dalam militer, sampai terkenal ungkapannya, mohon maaf ya Al-Quran, dunia militer telah membuatku berjarak denganmu. Maksudnya dia dunia jihad, maksud beliau dunia jihad ini telah membuat diriku berjarak denganmu, sehingga ibrahnya kalau karena jihad saja siapa Khalid bin Walid mohon ampun kepada Allah karena tidak memiliki hubungan yang spesial seperti sahabat yang lain, bagaimana yang menjauh dari Al-Quran karena futurnya, karena malesnya, karena sibuknya dengan urusan dunia, karena sibuknya dengan urusan rapat-rapatnya dan lain sebagainya. Ini jihad yang betul-betul udah antara bainal hayah wal maut, tapi dia minta ampun kepada Allah karena tidak bisa dekat dengan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud, juga terkenal sahabat yang qalilus siyam, yang sedikit puasa sunnahnya. Salah satu alasannya karena fisiknya tidak memungkinkan untuk siyam, sehingga akan mengurangi ibadah-ibadah yang lain. Jadi di dalam Islam tidak boleh ada penggantian amal soleh. Jadi kalau siap nambah amal soleh, kalau siap beramal soleh sifatnya nambah. Jadi aslinya di sini mukhayyam. Kalau mau puasa bagus, tapi sifatnya nambah, bukan mengganti. Karena saya puasa, mukhayyam libur dulu ya. Wala tilawah, wala dikir, wala besoknya masuk angin, wala kiam. Tidak seperti itu cara beramal soleh yang benar. Jadi harap waspada bagi yang menambah amal, yang melakukan tambahan amal soleh, harus betul-betul tambahan, bukan penggantian. Di sini juga Imam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengomentari para sahabat yang memiliki satu kekurangan-kekurangan amal tertentu untuk menjadikan ibrah ketawadhu'an pribadi. Menjadikan ibrah ketawadhu'an pribadi. Pelakunya seperti Khalid bin Walid atau Abdullah bin Mas'ud, ketika dia dalam kondisi ada sedikit catatan, Khalid bin Walid catatan dalam Al-Quran,
Ibnu Mas'ud, catatan dalam Siam, itu tidak dalam kondisi dia rela terhadap dirinya. Ya. Rela, apalagi sampai membela. Saya sih walaupun enggak banyak hafalan, alhamdulillah jihad terus. Enggak begitu bahasanya. Bahasanya, ya Allah ampunilah aku, gara-gara jihad saya jadi kurang baca Quran. Ibrahnya seperti itu. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, ampunilah ya Allah karena fisikku tidak memungkinkan sehingga saya tidak bisa banyak puasa sunnah, ya. Bukan kemudian saya kan banyak bacaan Qurannya, wajar dong kalau enggak banyak puasa gitu. Malah dibela dirinya. Jadi tetap di dalam keinginan yang normal, sehingga insya Allah keinginan dan penyesalan itu menjadi penilaian tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hambaku ini bukan karena kemalasannya, bukan karena keteledorannya untuk tidak puasa atau tidak akrab-akrab dengan Al-Quran. Aslinya dia itu kepingin sekali, ya. Itulah pentingnya niat bagi orang-orang beriman, keinginan bagi orang-orang beriman. Ibrah bagi yang melihat, bagi saudaranya ketika melihat saudaranya dalam kekurangan suatu amal, juga harus bisa menjaga ketawadhuan dirinya, ya. Jadi tidak para sahabat tidak melihat Khalid bin Walid dengan sebuah perasaan, ih katanya mujahid tapi gua nggak pernah baca Quran, ya. Nggak begitu melihatnya, ya. Tapi tetap berhusnudzon, siapa tahu di balik itu dia punya syara'ir, dia punya amal yang kita nggak tahu, ya, yang justru di sisi Allah jauh lebih baik, ya. Dan ini diungkapkan secara luas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikinnya. Janganlah kamu ketika qiyam melihat saudaramu tidak qiyam, langsung kamu merasa ternyata saya kan yang lebih soleh, dia tidur terus, ya. Kita nggak tahu, ya. Jadi harus waspada, ya. Di satu sisi memang kita bersyukur, tapi jangan sampai kemudian, ya, tanpa kita sadari karena kuatnya min syarril waswasil khannas, tahu-tahu menyelinap perasaan, saya lebih baik dari dia, ana khairu minhu. Dia tidur, saya qiyam. Dia enggak hafal, saya hafal. Dia enggak suka mukhayyam, saya suka mukhayyam. Semua ditinggi semua, ya. Ini yang harus diwaspadai dalam baik menjadi pelaksana suatu amal soleh atau tidak menjadi pelaksana suatu amal soleh, tetap semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.